ideologi. Yang keempat apa? Siapa yang tahu yang keempat? Yang keempat grogi. Grogi. Maghat grogi. Ya, sementara dulu. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman ini kemarin. Belajar dari pengalaman. Oke, kita lanjutkan ya, kuliah kita tentang judulnya tentang tema besarnya tentang arsitektur dan konstruksi akal dalam agama. Kita juga bahas apa yang disini dalam Islam, karena dalam tanda kutip kebetulan kita tidak semua. Ya, sambil ada kebetulan ya, jadi betul-betul Islam. Ya, jadinya arsitektur dan konstruksi akal dalam agama. Itu judul kerennya lah. Arsitektur dan konstruksi, konstruksi akal dalam agama. Arsitektur, siapa yang bisa menjelaskan kata arsitektur? Saya pernah dengar kan kata arsitektur, orangnya arsitek. Apa arsitektur? Rancang. Ya, ya lebih dijelaskan lah, apa? Maksudnya apa? Rancangan dari ini apa? Ini kan ini arsitek ini, arsitektur ini. Ya, bentuknya ya, alami, ya kan? Ya, menggunakan bahan-bahan alami. Ini kan arsitek, apa arsitektur ini? Rancangan, desain, ya, dari satu bangunan, ya. Kalau blueprint orang itu sebetulnya. Yang dibangun itu sudah tahu bentuknya seperti ini, modelnya seperti ini, tipikalnya seperti ini, yang mau ditonjolkan ininya, yang mau disembunyikan ininya, itu namanya arsitektur dari satu bangunan. Tapi yang kita maksud di sini ada dua arsitektur, ada arsitektur yang konkret seperti bangunan ini, tempat ini. Ini Kang Marjuki bangunnya seperti ini, rumah joglo seperti ini, seperti bersahabat, ini rumah untuk rakyat itu semua ya. Buat belajar oke, okay. Buat tidur lebih oke okay lagi ya. Yes. Ini namanya arsitektur yang konkret, yang jasmania. Ada satu model arsitektur yang lain, arsitektur abstrak, tidak kelihatan. Rohannya. Nah akal masuk dalam kategori ini. Jangan salah paham. Kok atau kok maksudnya arsitektur? Ini arsitektur yang rohaniah, arsitektur yang abstrak, dia tidak terlihat. Tapi dia punya peran, punya desain, punya gambaran, punya hitung-hitungan juga. Atau itu punya hitung-hitungan. Hukum akal selalu hukum yang sifatnya berhitung dan matematis, hasilnya pasti. Oke, ya, arsitektur dan konstruksi, konstruksi. Konstruksi juga berarti bangunan, ya. Model dari satu bangunan, termasuk bahan-bahan yang digunakan apa saja, ketahanan satu bangunan, itu juga disebut dengan konstruksi.
Pada pertemuan sebelumnya juga kita bahas tentang bagaimana beragam pendapat, ya, ada ifrad dan tafrid, ada pandangan yang ekstrem kanan ekstrem kiri, ada pandangan yang moderat jalan mengapresiasi akal. Ada yang cul-culan kata orang Jawa, cul-culan ini nggak pakai sama sekali. Pokoknya agama tanpa akal. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini hampir seluruh mutafak aleh di kalangan ilmuwan bahwa bumi itu datar atau bulat. Mana yang kesepakatan ilmuwan sekarang? Bulat. Tapi ada orang yang nggak pakai akal ini karena nganggap agama nggak bisa dicocokkan dengan sains. Agama itu bertentangan dengan pengetahuan, bertentangan dengan sains, bertentangan dengan akal. Dia tetap setelah bahwa bumi itu adalah datar. Terus berdasarkan ada dari itu, berdasarkan ayat Al-Qur'an juga. Berdasarkan itu ada apa? Dilosan apa itu? Misalkan ya, aku jadikan bumi ini mendatar. Aku jadikan bumi ini seperti hamparan, ya, seperti karpet bumi. Nah itu pendapat mereka yang menganggap bahwa antara sains, antara agama dan akal ini apa? Berlawanan. Oke, itu pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ditelaah ya, direnungkan kembali, kembali nggak apa yang sudah saya sampaikan? Tiga pertemuan ini. Ada pertanyaan juga? Nggak ada pertanyaan sama sekali? Jadi kalau nggak ada pertanyaan ini, pelajarannya tidak mengundang kalian untuk bertanya. Nggak ada pertanyaan sama sekali? Nggak ada kebingungan sama sekali? Apa? Mau ditanya ke sana apa nanti? Pertanyaannya disimpan untuk nanti atau sekarang? Mau ditanya ke sana? Nanti aja? Oke, nanti. Oke. Ya kalau gitu kita mulai lanjut, kita lanjutin ya. Dengan saya sampaikan juga masalah ini yang terkait dengan pembahasan juga. Kenapa kita membahas akal dan apa kaitannya dengan nanti dengan metode berpikir? Ya, metode berpikir tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mengapresiasi akal, kalau kita tidak memberdayakan akal. Ya, mandulin aja akalmu, tidak perlu kamu pakai metode berpikir lagi. Jadi yang saya sebut kemandulan yang lebih parah, yang lebih berbahaya dari kemandulan seorang perempuan, ya, mandul berpikir, ya kan? Kalau orang sudah mandul berpikir, dia apa yang bisa diharapkan dari seorang yang mandul berpikir? Kamu harapkan sebuah karya yang menarik dari seorang yang mandul berpikir. Kalau dia berkarya, pasti karyanya ulangan orang lain, muntahan orang lain. Kamu mau makan muntahan orang? Nah itu penulis-penulis ada, bukan saya tidak menghormati penulis, karena saya juga penulis. Ada penulis-penulis yang kerjanya cuma jiplak saja. Iya kan? Itu kan di kalangan mahasiswa jualan-jualan kalau mau bikin skripsi, bikin disertasi, ya kan? Jangan apa? Plagiator kan gitu. Jangan jadi plagiator. Ya, niru karya orang lain cuma diganti judulnya, judulnya diganti. Jiplak aja. Ini tidak menghormati akalnya. Ya, dan itu plagiator. Ya, karena dia menulis sesuatu yang merupakan itu muntahan gagasan orang lain. Ya, itu tidak baik teman-teman. Ya. Ya, ini menulis saja. Ya. Kembali lagi. Ada tiga hal ini, pandangan dunia, istimewa itu, ini terkait dengan pembahasan kita tentang arsitektur dan konstruksi akal dalam agama. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan metode berpikir yang tadi saya katakan bahwa saya ingin kalian semua ini
sudah mandul dalam berpikir. Kalau sudah mandul berpikirnya, ini tidak berbahaya. Kalian tidak ada kreativitas dari kalian, tidak bisa diharapkan sesuatu yang baru dari kalian. Oke, yang pertama pandangan dunia. Apa itu pandangan dunia? Pandangan dunia berarti pemahaman kami tentang apapun, dan itu bersifat apa namanya utuh, sebuah pemahaman yang utuh ya, terhadap apapun. Misalnya kalau kita bagi, kita kelompokkan apa namanya apa yang ada di dunia ini, misalnya tidak terlepas daripada tiga, misalnya manusia ya, dan Tuhan dan alam. Misalnya alam itu kan alam binatang, alam tumbuhan dan sebagainya. Ini jadi pandangan dunia berarti apa? Cara kamu memandang atau pandanganmu terhadap dirimu misalnya terhadap manusia seperti apa? Pandanganmu terhadap alam seperti apa? Pandanganmu terhadap Tuhan seperti apa? Ini namanya pandangan dunia. Jadi satu pemahaman kamu, meskipun bisa jadi pemahaman kamu nggak sempurna, pemahaman kamu ada yang kurang, itu oke. Okay. Tapi yang jelas itu adalah cara kamu memandang, pandanganmu terhadap apapun itu disebut dengan pandangan dunia. Yang berdasarkan telaah kamu, yang berdasarkan pengalaman kamu, itu pandangan dunia. Pandangan dunia misalnya, tadi pandanganmu terhadap manusia, pandanganmu terhadap Tuhan, pandanganmu terhadap alam, itu pandangan dunia. Jadi seperangkat pengetahuan yang ada di dalam benakmu, yang ada dalam pikiranmu, ya, yang kamu terikat dengan pandangan itu, yang tidak bergeser pandanganmu terhadap apa namanya hal-hal yang kami pahami itu. Jadi itu pandangan ini. Kemudian epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi, setiap pandangan dunia itu berdasarkan epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi ini merupakan sumber pengetahuan yang melatar belakangi, yang mendasari pandangan duniamu. Itu namanya epistemologi, sumber pengetahuan yang mendasari pandangan dunia. Misalnya tempat kamu sekolah itu adalah sumber pengetahuan. Bacaanmu itu adalah epistemologi. Ya, buku yang kamu baca itu sumber pengetahuan. Apa itu epistemologi? Itu sumber pengetahuan. Apa saja yang kamu anggap sebagai sumber pengetahuan? Itu apa namanya berpengaruh pada pandangan dunia. Ya, kemarin kita bahas ya sumber pengetahuan itu apa, akal masuk nggak? Kalau kamu mengapresiasi akal, ya nanti akal merupakan salah satu epistemologi bagi kamu, merupakan sumber pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah masuk nggak sebagai sumber pengetahuan? Oh masuk. Nah, ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi artinya sebuah bentuk baku dari pemahamanmu. Ya, dari pemahaman itu disebut dengan ideologi. Ya udah jadi. Udah kamu enggak perlu mikir lagi, itu namanya ideologi. Ya, kalau kita bahasa kita namanya akidah lah, itu ideologi. Jadi kalau sudah ideologi, enggak perlu tanya lagi. Enggak perlu diperdebatkan lagi, itu sudah ideologi saya. Ideologi berarti apa? Akidahnya dia. Kita gak bisa diganggu juga. Karena ideologi adalah ya, merupakan refleksi dari apa? Dari pandangan dunia. Pandangan dunia refleksi dari mana? Epistemologi. Epistemologi. Nah, sekarang saya tanya ini, Kak. Kalau sudah semua nulis, coba letakkan pulpen menghadap ke saya. Lihat saya. Ajak mikir sebentar. Sudah? Belum, nulisnya. Ya, saya semua coba letakkan pulpennya tahu. Ya. Oke. Dari ketiga hal ini, menurut kamu mana yang pertama kali harus dikritisi dan itu merupakan sumber pertama dari ketiga ini? Menurut kamu yang mana? Coba mikir, yang sudah menemukan jawaban, silakan tanya. Dari ketiga ini,
Jadi ketika kita sebutkan pandangan dunia, epistemologi, ideologi, mana yang pertama kali merupakan sumber dan perlu dikritisi, perlu dicermati, mana dulu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Mana dulu? Ya? Yang mana? Epistemologi. Alasannya? Ya. Tapi bisa menyempurnakan? Itu sebenarnya sudah benar. Kenapa penjelasannya ada yang bisa menyempurnakan? Ya. Inti utama dan pertama kita dalam memandang dunia. Karena di dalamnya ada terdapat pengetahuan-pengetahuan yang dapat membantu kita dalam memahami dunia. Jadi sumber itu yang kalau kamu zoom, kamu cermati, kamu pelototin itu di sumber pengetahuannya. Sebelum nanti masuk dalam pandangan duniamu, parkir dulu di sini. Ya, kalau udah di sini udah nggak bisa di, kamu buka juga. Kamu mau debat orang di sini. Apalagi kalau ideologinya sudah sekian lama udah mendarah daging. Ya, udah di zona nyaman dia. Kamu sih bisa berubah. Ya kan? Karena kalau sudah di sini, apalagi sudah di praktek ke orang ini, mau kamu ubah, intinya. Kalau jadi ideologi, tidak apa. Sebuah keyakinan yang tidak stabil, dia sudah menetap pada diri seorang, sudah mengakar pada diri seorang, sudah mengkristal, ini ideologi. Saya tidak bisa tidak bisa. Lah, kamu tidak perlu kamu buka ideologinya, gak perlu dicermati ideologinya, yang perlu kamu bisa kamu perdebatkan, bisa kamu pertanyakan. Itu apanya? Epistemologinya, sumber pengetahuannya yang mendasari ideologi ini. Nah, sumber pengetahuan apa? Misalnya, epistemologinya, ini diambil dari Al-Quran. Orang ini menafsirkan, Tuhan katanya punya tangan. Oh, berdasarkan ayat apa itu? Apa sumber pengetahuannya? Oh, ayat Al-Quran, ya dulu misalnya. Ya dua mabrulat, tangan Tuhan berapa? Terborgol. Berarti Tuhan punya tangan itu. Sebesar apa tangannya? Apa yang dijawabnya? Ya kan? Seberapa? Namanya fisik pasti ada bentuknya, pasti ada ukurannya. Sebesar apapun pasti terbatas. Kalau gitu, kalau Tuhan terbatas, bagian dari Tuhan terbatas, apa masih bisa dikatakan sebagai Tuhan? Nanti kita bertanya. Masih bisa dikembangin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, berarti apa? Jangan-jangan epistemologinya salah ini. Penangkapanmu, penafsiranmu terhadap hal itu dipertanyakan. Tuhan tidak mungkin terbatas. Apapun yang terkait dengan zat Tuhan itu pasti tidak terbatas. Kalau Tuhan terbatas, berhenti aja jadi Tuhan. Ganti yang saya aja jadi Tuhan. Atau kamu jadi Tuhan, ya kan? Itu pun satu lagi. Jadi Tuhan ya. Selalu dia, rame-rame itu jadi Tuhan. Ya, epistemologi. Nah, sumber pengetahuan itu yang perlu dicermati. Nah, pertanyaannya berikutnya. Kebanyakan orang, termasuk kita ya, kan kita orang kan? Iya. Kebanyakan orang menerima ideologi dulu, ya kan? Baru kemudian dia berpikir tentang epistemologi atau dia mempertanyakan, memikirkan dulu epistemologinya. Kebanyakan orang seperti apa? Kebanyakan orang terima dulu, mempraktekkan dulu mikirnya belakangan. Kadang-kadang malah udah gak mikir, karena udah banyak yang praktekin deh. Karena udah banyak. Nah, nanti ada perdebatan. Ini saya bicara di hadapan mahasiswa ya, jangan ada yang tabu gitu. Jadi memang kalau mau berpikir cerdas harus agak sedikit nakal ya. Gini, ada orang begini, ngapain kamu mempertanyakan pemikiran ini? Ini udah diikuti turun-turun. Ini udah
sekian abad orang mempraktekannya. Apa benar orang mengatakan begitu? Maaf, kalau ini di luar lingkungan mahasiswa itu sih, enggak perlu ngajak siapa dia berpikir. Tapi bagi kita di dalam ilmuwan, kita di dalam peneliti, mau ini dipraktekkan sudah sekian abad oleh orang, kalau itu enggak kuat dasarnya, argumentasinya enggak kuat, ya kita patut kita pertanyakan. Ini bukan zaman Galileo lagi, ya kan? Tahu, Galileo. Yang kemudian dipertanyakan pernah dihukum di Roma, dibawa ke Roma, kemudian disuruh ngaku bahwa bumi itu adalah datar. Meskipun itu masih dipertanyakan apa betul dari kemudian mengaku itu. Jangan-jangan dia terpaksa, kan dibawa ancaman. Kalau dia akan dibunuh. Ketiga, kamu mau memilih mana? Mengorbankan pengetahuanmu atau kamu mengikuti kebodohan publik? Milih mana? Kamu tergantung kebutuhan. Ya kan rata-rata orang itu apa? Jawaban yang paling jujur. Nanti saya akan ceritakan dialektika Socrates. Socrates adalah selain Plato ya. Plato dan Socrates ini orang yang pertama, termasuk orang yang pertama yang menciptakan budaya kritis itu, budaya dialog itu. Plato mengundang Socrates dan orang-orang hebat di kotanya, terutama teman-teman dekatnya. Itu setiap kurang lebih seminggu sekali atau sebulan sekali itu dia adakan acara simposium di rumahnya. Dia itu bentuk dialog, jadi dia undang teman-teman dekatnya. Dia mengundang begini, bentuk lingkaran, kemudian dikasih makan dulu. Ini kasih makan dulu, jangan alasan nanti wah kita ini nggak bisa mikir karena kita. Nah, ini budaya yang bagus dari Socrates, apa dari Plato. Plato dikasih makan malam dulu, habis makan malam orang tenang duduk santai, baru kemudian dia baca bukunya, dia baca gagasannya. Waktu itu pembahasan utamanya adalah tentang cinta, itu yang diobrolkan, itu yang dibuka oleh oleh Plato, lalu dikembangkan oleh siapa? Socrates kemudian mengajak dialog. Nanti dalam dialog kita Socrates menggunakan waktu yang cukup. Nah itu model dialog itu yang kemudian dikembangkan oleh Socrates, orang seperti Plato, dan kemudian oleh nabi-nabi itu utusan Tuhan itu berdialog, bukan mendogma. Kamu apalagi mengancam, awas kamu gak ikut. Ada dia mendialogkan. Ya. Kalau seorang itu menolak, nabi menghargai penolakan itu. Apalagi kalau kemudian penolakan itu berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan argumentasi, lebih menghargai lagi. Ya. Oke, kembali lagi pandangan dunia, psikologi dan ideologi. Jadi kebanyakan orang itu menerima kedua ajaran ya, tanpa mempertanyakan sumbernya, mengkritisi sumbernya ini dari mana, sumbernya benar nggak ini? Siapa yang harus menentu? Oh, ini tafsirannya. Kenapa kita harus ikuti tafsirannya si A? Oh, ini tafsirannya si B. Kenapa kita harus ikuti tafsirannya si B? Menurut kamu sendiri gimana? Kamu pernah mikir nggak tentang masalah ini? Nah, Socrates ini penting ya sebagai mahasiswa. Ini sangat penting. Dialektika Socrates nanti akan saya sebutkan gimana secara singkat ya. Model dialektika Socrates. Pertama, ketika kita bersinggungan dengan teks, apa yang harus kita lakukan? Bertanya. Mempertanyakan kebenaran, kevalitan dari teks itu. Kemudian membaca, kenapa penulis-penulis itu? Apa dia terpengaruh pemikiran yang lain atau tidak? Sebelumnya sudah ada tak pemikiran itu? Jangan dia bonceng saja. Nah, jadi kan gitu. Nah, pemikiran ini kadang-kadang hanya hasil boncengan saja. Kalau kayak jadi bonceng motor masih enak. Tapi kalau bonceng pemikiran orang lain ini juga lebih berbahaya, ya kan? Karena bukan hanya bopongmu yang jatuh, ya kan? Kamu bisa korbannya ini banyak manusia yang berjatuhan karena apa? Hasil membonceng pikiran orang lain. Ya. Hasil membonceng pikiran orang lain. Nah itu. Nah. Ya, epistemologi, ideologi, ya, dan kemudian groginya. Groginya saya sudah bercanda itu. Ketika ya ideologi diikuti tanpa ya pandangan dunia. Dibangun tata epistemologi yang kuat,
menghasilkan apa ya? Pasti kamu grogi, pasti kamu panik kalau kamu berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kamu. Karena apa? Kamu sendiri nggak bisa tahu ini sumbernya di mana, berdasarkan apa. Tapi kalau kamu tahu bahwa ideologi itu dibangun dari sebuah epistemologi yang kuat, sumber pengetahuan yang kuat, nggak perlu grogi lagi, nggak perlu takut lagi. Kita berdialog, ya. Karena kita yakin bahwa sumber pengetahuan ajaran kita ini bisa kita pertahankan. Jadi coba yang saya share itu coba begini, sambil ini. Ya, yang tulisan dulu. Ya, itu interusan itu dilewati dulu ya, yang di bawahnya lagi. Ya. Ya itu, dialektika Sokrates ya. Ya, saya akan ceritakan dulu bagaimana kita mencermati. Coba kamu baca. Coba kamu baca itu. Dialektika Sokrates. Ya. Dalam dialektika yang diperhatikan oleh Sokrates, ia menunjukkan rasa percaya diri yang disertai dengan ketenangan diri. Sokrates ingin menguatkan rasa percaya diri tersebut ke audiensnya dan menyuntikkan semangat bahwa mereka pun mampu berpikir sedikit seperti dirinya. Ya. Bagaimana model dialektika Sokrates ya? Metodenya seperti apa? Yang pertama dalam diskusi kita harus tawadhu, kita harus rendah hati dan memposisikan lawan bicara kita itu sama dengan kita, bahwa kita tidak tahu apapun terhadap materi yang kita diskusikan. Nah, seperti itu. Itu pelajaran pertama dari Sokrates. Jadi harus rendah hati. Jangan merasa sudah paling unggul, paling pinter. Nah, itu. Jadi ketika dialog itu harus seperti itu, berangkat dengan kita ingin mendengarkan betul-betul, kita ingin mendengarkan dan diceramai oleh lawan bicara kita. Nah, itu namanya orang mencari ilmu itu seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Sokrates, dia bertanya dulu. Nanti saya kasih contoh ya, dalam contohnya seperti apa. Yang kedua caranya apa? Pelan-pelan kamu bertanya. Ya, bertanya terhadap materi yang disampaikan itu, pembahasan itu. Ya. Bertanya untuk apa? Untuk mencari hal-hal yang kontradiksi, yang merupakan titik lemah dari yang disampaikan lawan bicaramu. Dengan bertanya itu nanti akan tampak kelemahan suatu pemikiran. Ya, bertanya kritis ya. Kemudian dari pertanyaan itu dikembangkan pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan itu bisa berurutan dan berkaitan. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Dari mana ini sumbernya? Kapan ini? Gimana? Nah, itu kan. Jadi dari satu pertanyaan dikembangkan jadi pertanyaan. Jadi anak pertanyaan. Pertanyaan utama, kemudian kamu bikin anak-anak apa? Pertanyaan. Jadi dia menetas, punya anak-anak pertanyaan. Jadi kembangin.
Ya, itu caramu ketika kamu nanti seperti yang diajarkan oleh Socrates, ketika kamu berhadapan dengan sebuah teks, dengan sebuah pemikiran, mempertanyakan. Tapi pertanyaan yang kamu sampaikan itu terkait dengan pembahasan, dikembangin lagi dan seterusnya. Ya. Socrates meyakini bahwa kalau ada seorang atau kumpulan orang yang meyakini suatu pendapat dan kemudian ketika pendapatnya itu dilempar ke orang lain, orang kok sama, menangkapnya kok sama, kata Socrates, ini jangan-jangan semuanya salah. Ketika kok hasil tangkapannya, hasil pemahamannya sama. Misalnya gini, ini ada berapa anak, kamu diskusi satu hal, kok seragam semua pendapatnya, jangan-jangan kalian semua salah. Itu menurut Socrates. Jadi gitu. Jadi jangan kamu mengikuti pandangan umum. Jangan kamu mengikuti pendapat umum. Timbulkan pendapat yang baru. Saya biasanya begini memancing kalau dalam kelas filsafat untuk anak-anak itu. Saya selalu mancing gini. Misalnya pendapat anak kok seragam semua. Saya mancing begini. Ada nggak yang punya pendapat yang berbeda? Nah, itu biasanya anak-anak kemudian berpikir. Dia punya pendapat yang berbeda. Misalnya gini. Baru tadi nih saya. Siang tadi saya ngajar filsafat untuk anak-anak. Jadi kita memperdebatkan seperti Socrates nanti memperdebatkan tentang keberanian. Siapa sih orang yang berani itu? Ya kan? Saya bertanya kepada anak-anak begini. Apakah keberanian itu dipengaruhi faktor utamanya oleh genetika, lingkungan, atau pendidikan, atau cara pandang seorang? Cara pandangnya berarti pendidikan. Pendidikan seseorang. Mana yang lebih dominan? Utama Farid, utama gimana? Hah? Oh, dia kan lingkungan. Ada yang punya pendapat berbeda nggak? Berarti lingkungan, kalau mana lebih kuat, lingkungan atau genetik? Genetika? Gen? Keturunan? Lingkungan. Kalau orang tuanya berani, anaknya belum tentu berani. Kalau ibunya berani, belum tentu anaknya berani. Mana yang lebih kuat? Nah itu tadi pagi saya perdebatkan itu sama anak-anak, saya dialogkan sama anak-anak. Ada suatu cerita di suatu daerah, di suatu kota, itu ada pencuri dan kota itu tidak aman. Ternyata yang nyuri itu cuma satu keluarga. Akhirnya Raja Gerisa memerintahkan menyelidiki dan menangkap pencuri di kota itu. Akhirnya ketangkap. Kemudian setelah ketangkap, raja mengeluarkan hukumnya, seluruh anggota keluarga itu harus dibunuh. Kemudian ketika sampai berita itu ke penasihat raja menegur raja. Raja, anaknya jangan dibunuh, kan dia masih kecil. Apa salahnya? Raja beranggapan bahwa anak pencuri pasti jadi. Di situ anak-anak kemudian terpecah. Ada yang mengatakan membela raja, ada yang mengatakan tidak, kasihan anak-anak pencuri belum tentu jadi. Nah ini kan, ini dialog seperti itu yang membangkitkan nalar anak-anak ya. Ya. Nah ini dialog dari Socrates seperti itu model dialognya. Ya kan, ketika pertama dia memposisikan dirinya sejajar dengan orang yang dialog, ya kan dia ingin mencari pengetahuan. Tapi kemudian sikap kritis tetap dia mempertanyakan, mengembangi pertanyaan lagi sehingga nampak nanti kontradiksi enggak apa yang disampaikan, apa yang dibahas oleh lawan bicaranya itu. Ya. Karena itu saya enggak tahu kalian setuju enggak dengan pernyataan Socrates tadi. Ketika ada satu orang ya menyampaikan sebuah pendapat kemudian diamini oleh komunitasnya, diamini oleh kebanyakan orang, kata Socrates, jangan-jangan pendapatnya salah semua. Setuju nggak? Kan jangan-jangan, kan berarti mutlak ya. Ya tergantung. Tapi jangan-jangan kemungkinan. Artinya ini sebuah pesan bagi Socrates. Ya. Kita ini harus punya budaya kritis. Jangan hanya mengikuti kebanyakan orang. Allah.
Oke, coba ini di-close dulu. Coba ditampilkan yang lain, jangan ini. Ya. Oke, yang itu dulu ya. Oke. Oke. Kalau nggak salah ini perkataannya Plato ya. Kata Plato apa? Kalau ada anak kecil ya, kalau anak kecil takut kepada kegelapan, itu kita bisa maafkan. Tapi kalau ada orang dewasa takut terhadap pengetahuan, takut terhadap hal yang baru, gagasan yang baru, nah ini yang kita nggak akan maafkan. Iya kan? Kok orang dewasa kok takut bersinggungan dengan pemikiran yang baru? Kamu belum dewasa. Gitu. Ya, kalau anak kecil ya melihat atau bersinggungan dengan kegelapan pasti dia takut. Jadi kalau ada orang dewasa, pengetahuan, hal yang terang itu namanya pengetahuan, kok malah menghindar? Nah, ini aneh bin ajaib. Ya. Oke, ini di close. Ya ini itu yang itu gambar gajah itu. Ya gajah kemarin ini simbol yang kemarin udah kita singgung ya. Bagaimana cerita orang India yang belum pernah melihat gajah masing-masing punya penafsiran yang berbeda tentang gajah. Ya. Ya. Itu memberi sebuah isyarat bahwa ilmu pengetahuan ini sebuah pengalaman, telaah. Kalau orang belum ketemu ilmu, ilmu itu adalah ibarat pelita, ya akan meraba-raba. Nah, kalian sebagai ilmuwan jangan meraba-raba, harus memastikan. Nah itulah pentingnya untuk kita memahami epistemologi sumber pengetahuannya itu. Dilihat nanti. Maka nanti kalau telaah pemikiran ini sumbernya dari mana? Dari hadis. Dilihat hadisnya benar atau tidak. Pemahamannya. Nah kamu sendiri kamu bisa memahami. Kamu pemahamanmu apa terhadap hadis itu? Pemahamanmu sendiri terhadap ayat itu seperti apa? Itu menjadi penting teman-teman. Ya. Gak masalah kamu sekedar skripsi. Kenapa kalau skripsi anak bonceng pemikiran orang lain, gak apa-apa kamu sampaikan. Oh, misalnya kamu bikin penelitian tentang tokoh-tokoh ini, tapi kamu sendiri punya pendapat. Menurut pendapat saya, menurut hemat penulis, dalam masalah ini seperti ini. Atau kamu berusaha menengahi misalnya. Itu kan kamu hasil olahan pikiranmu sendiri. Jadi gak mesti kita harus sekedar copy paste saja. Tidak, kita sendiri harus punya pendapat. Gitu kan. Oke, close. Ya itu, nah ini sumber bahwa itu sekedar ilustrasi seorang anak yang selalu mencari pengetahuan, ya, yang selalu ingin belajar, yang selalu mencari hal yang baru dalam hidupnya, ya, selalu menatap ilmu, selalu mencari ilmu, ya kan? Itu kan rasa penasaran itu kan dimiliki oleh orang anak-anak. Lah kita ini sudah terlalu cepat berhenti jadi anak-anak. Kita orang dewasa terlalu cepat ya berhenti jadi anaknya, nggak ada yang penasaran lagi. Kalau anak-anak lihat ini pingin dipegang, ini pingin setiap hari kepingin hal yang baru. Anak-anak mecahkan sesuatu itu bukan karena dia nggak tahu, karena dia ingin itu bahasa dia untuk mengenali benda-benda, betul tidak? Kemudian penasaran kalau ada apa langsung melotot. Itu anak-anak. Tapi kita sudah kecepatan dewasanya. Banyak dia banyak akhirnya kalau nggak ada kegiatan dia aja. Ngelamun aja. Ini namanya kita terlalu cepat berhenti jadi anak-anak ya.
Sifat anak-anak itu harus terus kita jaga, yaitu apa? Rasa ingin tahunya, rasa penasarannya. Ya. Oke, tutup. Ya. Sudah, apa ini? Film pendek ini coba, film pendek ini. Bisa? Oh ya tuh. Nah ini loh. Nah filsafat seperti ini teman-teman, ketika palu diadu dengan telur, mana yang kalah? Nah, ini gak mungkin menurut filsafat. Tapi ini sebuah ilustrasi saja ya. Berapa banyak kita mempercayai sesuatu yang gak masuk akal. Maksudnya itu, telur diadu sama palu, palunya yang kalah. Itu gak masuk akal. Oh enggak, ini orang ini sakti, dia jangan bicara kesaktian. Gak ada itu kesaktian-kesaktian. Namanya telur ya kan, diadu sama palu pasti telurnya kalah. Tapi kita ini coba lihat ini. Tadi yang gambar yang terakhir ya itu, coba coba kamu ulangi lagi. Ulangi lagi. Nih. Tuh palunya yang kalah. Nah ini semua matematis semua teman-teman. Inilah filsafat. Dia bola tadi gak mungkin salah masuk. Ini juga begitu. Udah ada rumahnya, karena ini dibikin, ini namanya arsitektur, ini namanya desain, ini namanya konstruksi. Gak akan salah bola ini masuk ke sini, bola ini bukan kebetulan. Lah pikiranmu nanti, kalau kamu sudah punya berpikir sistematis, ini belum ilustrasi saja ya. Kalau kamu sebagai mahasiswa punya pikiran untuk tertata rapi, kamu nanti akan bisa tahu ini letaknya di sini, ini gak mungkin di sini, ini di sini. Tapi kalau enggak, nanti ngacak kamu berpikirmu. Ya, ngacak kamu enggak jelas. Karena enggak ada sistematika berpikir. Ini penting sistematika berpikir ini. Ya kan? Berapa banyak orang mengambil keputusan, terutama perempuan ini, yang sering ketika mengambil keputusan berdasarkan apa? Perasaannya dia. Enggak ada perasaan-perasaannya, akal dulu. Akhirnya nanti setelah mengambil keputusan, nyesel dia. Banyak. Saya sering bersinggungan dengan perempuan-perempuan seperti ini yang sudah berkeluarga, gimana kok? Nah, kamu sendiri ngambil keputusanmu sendiri. Kamu ikuti emosimu. Gak bisa begitu. Ya, karena apa? Karena berpikirnya gak runut, berpikirnya gak sistematis. Ya. Oke. Nanti dia model dialektika Socrates, kalau mau dianggap perlu, kita lengkapi. Insya Allah nanti kita sampaikan apa namanya materi pertemuan berikutnya. Saya lengkapi dulu, nggak apa ya? Nama hari masih panjang ya. Nantinya kesempatan untuk sholat ya. Sholatnya di sholat jamaah ya. Jamaah takbir, jamaah takbir. Oke, berikutnya teman-teman pembahasan yang terkait dengan masalah kita, yaitu masalah ontologi, epistemologi akal ya. Oke, kalau kita bicara tentang agama, apa sih agama itu? Coba Farid, apa yang kamu pahami dari agama itu? Keyakinan. Keyakinan saja. Siapa yang buat keyakinan itu? Kita bicara tentang ontologi agama. Agama itu berasal dari mana? Sebenarnya kita dari mana kita bisa memahami agama? Agama itu sendiri apa? Apa yang kamu pahami dari agama? Kamu seperti apa yang kamu pahami dari agama? Siapa yang bisa memahami agama? Apa sih agama itu? Kita beragama, kita gak paham agama itu. Ya, apa yang kamu pahami dari agama?
sumber ajaran. Isinya apa sih? Perangkat dan isi agama itu apa sih? Ini kan air, apa isinya? Ini isinya air terdiri dari apa? Oksigen dari apa? Itu. Kalau agama apa sih? Perangkat utamanya apa agama ini? Dalam agama ada apa sih? Kan ada ajaran, itu maksudnya ada banyak ajaran. Terus apa lagi? Dalam agama ada akhlak tidak? Ya. Ya, akhlak. Terus apa lagi? Ini apa ini? Sholat, berarti kan apa hukum? Ini mana gitu? Berarti agama apa? Seperangkat keyakinan yang di dalamnya ada, ya kan? Ya tiga, ada fikih, ada akhlak, itu agama. Yang datangnya dari siapa? Allah, dari Tuhan. Sumber agama datangnya dari mana? Agama itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan, dari Allah, ya kan? Nah, kalau kita bertanya, akal memahami yang difahami oleh akal, akal, ya, akal punya kemampuan untuk memahami kandungan agamanya. Bukan asal muasal agama. Dalam ya pembentukan agama akal tidak ikut campur, tapi dalam pemahaman agama, konten agama akal ikut mimpi. Isinya bisa dijangkau oleh akal juga. Tapi agama itu adalah kehendak dari Tuhan, kehendak azali dari Tuhan, sumber pengetahuan, sumber agama itu. Paham ya? Akal bisa menangkap kandungan agama, pemahaman-pemahaman agama. Tapi menyangkut secara ontologi keberadaan agama, akal tidak ikut. Itu kehendak murni, kehendak Tuhan. Akal tidak bisa masuk di wilayah itu. Jadi dari awal istilahnya kalau kita mau ini sekedar untuk langsung mendekatkan pada pemahaman dalam sejarah pembentukan pertama agama oleh Tuhan itu akal yang ikut nimbrung itu mesti kehendak Allah. Tapi akal fungsinya setelah agama itu ada, setelah mengikut akal bisa menerangi, oh ini benar, ini pemahaman ini benar, ini bagus ya. Yang kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah saya katakan akal itu sifatnya taat mutlak. Nah, akal mengatakan kepada manusia, ini ajar ini bagus, kamu ikuti. Kalau kamu nggak ikuti, nanti kamu sengsara, nggak bahagia hidupmu. Itu akal mengatakan begitu. Tapi dalam proses pembuatan hukum-hukum dan lain sebagainya itu murni kehendak dari Tuhan, akal nggak ikut di situ. Jadi ketika sebuah agama itu sudah dibikin oleh Tuhan, ajaran itu dibikin oleh Tuhan, akal membenarkan bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan ini sebut sebagai agama itu sesuai ya, dengan kebutuhan manusia. Ya. Akal dalam hal ini fungsinya seperti pelita menerangi itu. Misbah mana kita baca ya, akal sebagai misbah dan miftah. Ya, itu.
kemudian yang dimaksud dengan akal apa? Akal berasal dari kata bahasa Arab akal, ikal. Kalau dulu orang Arab mengikat supaya binatang yang tidak kemana-mana itu dikasih ikal namanya, dikasih semacam apa namanya tali supaya binatangnya tidak kemana-mana. Akal juga berarti artinya insaf menahan. Ya. Kamu pernah lihat nggak orang Arab pakai semacam ikal yang kayak ada kayu gitu, dia serbannya diikat dengan kayak ada kayu yang biasanya di Saudi, pernah lihat nggak? Ya. Pengikat kepala yang kayak dari kayu gitu. Ya ikal, namanya ikal itu dari ikal ya, akal. Orang nyebutnya ikal ya. Itu dari katanya ikal dari akal. Maksudnya menahan serban itu supaya tidak jatuh. Nah, akal berarti apa? Menahan kamu, menahan seseorang supaya jangan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti emosi itu hal-hal yang bertentangan dengan akal. Itu namanya ikol tadi. Ya. Pengetahuan eksperimental itu juga akal, itu masuk semua. Keputusan-keputusan dan penemuan-penemuan biologi fisikawan itu juga masuk akal. Jadi akal bukan hanya sekedar yang sifatnya abstrak juga. Mencakup seluruh ilmu yang bisa dipertahankan kebenaran itu terjadi akal. Baik ilmu eksperimen, matematika, logika, itu masih terlalu. Di akhir ini sebagai teman-teman akal itu begini, kalau pemikiran itu pasti ada keterbatasannya. Pemikiran saya, pemikiran kamu pasti ada keterbatasan sesuai dengan pengalaman seseorang, pengalaman seseorang. Tapi yang tidak terbatas itu cara berpikir. Cara berpikir tidak pernah terbatas, tidak pernah terbatas. Kemampuan berpikir tidak pernah terbatas. Tapi hasil dari pemikiran itu hasil itu pasti terbatas. Tapi berpikir itu sendiri itu tidak pernah terbatas. Kamu semakin kamu belajar ilmu bertambah, semakin kamu berusaha bertambah. Sampai kapan? Ya sampai kamu sampai ke batas mana? Gak ada batasnya. Kapan sih kamu menggunakan pikiranmu kamu akan mendapatkan ilmu? Kapan kamu belajar kamu mendapatkan ilmu? Dan update terus. Sampai kapan? Sampai tidak terbatas. Seperti kata Arab yang namanya kita sudah bahas ya, akal dalam penerimaan tidak terbatas. Dalam aksi terbatas. Ya kan? Kenapa tidak terbatas? Ini begini. Kalau ini bisa nyata. Dan ini seperti lah, saya nggak tahu kamu pernah lihat atau tidak. Ada burung besar, burung raksasa, burung konor, itu judulnya bilang. Dia dikurung, padahal burung besar ini mestinya jangan dikurung, kasihan kan? Dia itu di alam bebas, seperti burung rajawali, burung apa itu? Pemakan mangsa besar, burung gagak dan sebagainya. Burung elang ya, itu kan burung memang diciptakan untuk alam bebas, dia di bebas. Tapi ini ada satu cerita, ini kisah nyata,
burung konor ini di apa namanya, dikurung, dikurung bertahun-tahun. Setelah itu dia dibebaskan, diundang wartawan-wartawan, kita bawa ke atas gunung, dia mau dibebasin. Apa yang terjadi? Coba Farid, ketika burung itu dikeluarin dari kandang, prediksimu gimana? Apa yang dilakukan oleh burung itu? Dia langsung terbang atau gimana? Menurut kamu? Ini udah dikandangin beberapa tahun ya? Enggak. Hah? Enggak langsung terbang? Kenapa? Enggak terbang. Jadi, dia kemudian enggak berani terbang. Dia lupa caranya terbang. Atau dia berpikir, bentar dulu, saya mau terbang atau saya balik ke kandang. Ternyata di kandang kan lebih enak, gak usah cari makan ya kan. Makanan ada, minuman ada, ya kan. Nah ini, teman-teman, ini kebiasaan-kebiasaan ini membunuh. Itulah sangkar-sangkar itu. Itu pelajaran berharga dari burung tadi itu ya. Ketika dilepasin dari kandang itu, semua wartawan sudah ngambil foto, ngambil video. Tapi burungnya diam aja. Dan itu lama loh, beberapa menit. Ternyata, kamu bisa lihat saya di luar negeri di luar negeri iya, di luar negeri, di luar negeri, tapi ini kisah nyata gak penting tempatnya di mana, mungkin peristiwanya kejadian di rumah itu wartawan nungguin lama mau mengambil adegan foto video gimana burung ini pertama kali terbang setelah sekian lama di burung itu burungnya muter dulu, diam itu beberapa menit dilihat ke belakang, diam, gini aja bro. Setelah itu baru dia terbang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah itu, teman-teman? Kita sadar atau tidak sadar itu dalam sangkar juga. Sangkar itu macam-macam, masing-masing kita menciptakan sangkar untuk diri kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah sangkar juga. Apapun yang kita biasakan, tapi kalau kita enggak punya dasar, ya, punya dasar apa namanya, logisnya, kita akan satu saat akan memberontak ini. Itu lah kamu lihat teman-teman lu dulu di pesantren dibiasakan ini, begini rajin ini sholat tepat waktu ini tapi begitu keluar pesantren, apa jaminan dia melakukan hal yang sama? Ya, itu betul berapa persen yang setia dengan kebiasaan itu, jadi kan harus disurvey ya kan? Saya akhiri dengan sebuah cerita ya, jadi silakan mau sholat bareng. Ini kisah nyata juga, tapi terjadi di waktu itu di saya dapat cerita ini dari salah satu dosen guru besar di Jogja, IGM. Kejadian itu di zamannya Hitler. Zaman Hitler ada tiga tahanan, dan ini berhukum mati semua, nunggu waktunya saja mau dieksekusi. Akhirnya tiga orang ini bersepakat gimana caranya supaya bisa keluar dari tahanan ini. Daripada kita menjemput kematian, coba kita mengubah takdir kita. Akhirnya berhasil lah, tapi bukan seperti tanam palsu pakai sendok ya, diceritakan lagi. Lepas tanam palsu yang kemarin geger itu kan pakai sendok sama garpu ya, itu pun puluhan tahun dia. Melubangi sampai berhasil. Singkat cerita, berhasil tiga orang ini keluar. Setelah keluar puluhan kilo, dua orang semangat. Ayo kita sebentar lagi ketemu keluarga ini, satunya termenung. Kawan, kenapa kamu begini? Kami berdua ini gak mikir karena yang satu ini. Eh, bukan kamu, Pak Ibu. Kamu gak mikir. Kamu gembira keluar dari tahanan. Kamu nanti cari makannya susah loh. Kenapa? Bukan di penjara lihat waktu makannya dan sekian. Saya ini, kamu sadar gak sekarang? Ini jam berapa? Ini jam 1. Ini jam makan di penjara. Jadi rupanya pas keluar itu, dia masuk yang pertama kali di sini itu bel waktu makan. Itu biasa kita diri. Nah ini korban kebiasaan ini ya kan. Saya masih terngiang di telinga saya ini bel waktu makan itu. Nah terus? Mohon maaf. Saya mau balik. Kamu ini seminggu lagi akan dipuluh ini sudah terjadi. Lebih baik saya mati yang penting makannya jelas daripada kamu makan tidak jelas kerjaannya. Nah tinggal teman-teman pilih yang mana.
mau jadi yang pertama atau jadi dua orang tadi. Ya berpikir kritis itu sekali lagi teman-teman perlu keberanian. Ya, perlu keberanian ya. Kalau kamu nggak berani, kamu mau berada di zona nyaman, ya silakan saja. Kenapa banyak orang salah dalam hidupnya, salah, tidak sukses? Ya karena mengikuti kebanyakan orang. Berpikir itu lebih sulit memang daripada tidak berpikir. Tapi pilihan yang sulit itu selalu menaikkan seseorang. Prestasi-prestasi itu timbul dari keberanian seseorang untuk melalui kesulitan. Dan filsafat juga begitu. Sulit memang filsafat ini. Berbahaya filsafat ini, berisiko. Tapi kamu milih mana? Kalau mau bikin maju harus menghadapi resiko ini. Sehingga nanti bahaya-bahayanya kamu kurangi saja, diminimalisir saja. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut pada kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita tahu. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tadi kamu ingin pertanyaan apa? Tadi Bapak hanya bilang apa yang Bapak ingin. Kan semuanya itu ajarin kebenaran. Semuanya apa? Ajarin kebenaran. Ajarin kebenaran, ya. Bagaimana kita meyakini bahwa ini ada kebenarannya? Ya, gini. Kamu dalam menilai sesuatu, netralkan dulu. Jangan terpengaruh dengan ini, dengan ini. Netral dulu. Kamu sebagai ilmuwan yang netral. Baru nanti kamu pemikiran ini, pemikiran apapun ya, kamu gotok di lab akalmu. Jadi akal jadikan sebagai lab. Jadi menurut kamu gimana? Independen kamu juga. Jangan lihat siapapun, jangan lihat gurumu. Nah, itu nanti bisa, hasilnya bisa bagus. Karena hukum akal nanti, ini dengerin nih. Nanti dalam logika ada namanya kias. Kias itu dibagi empat. Ini kias bukan kias dalam logika, kias dalam logika. Ada empat model logika. Dalam logika itu ada empat model kias. Dan kias yang pertama itu kias yang paling benar, hasilnya paling mutlak. Ya. Ketika dikatakan bahwa setiap A pasti B, ya, ini enggak hasilnya pasti benar. A sama dengan B, B sama dengan A, pasti hasilnya benar. Tidak mungkin bertentangan. Jadi saya katakan begini. Setiap manusia berpikir, kullu insan natik. Setiap manusia berpikir. Setuju? Benar enggak? Setuju. Jadi benar. Ini mukadimah pertama. Setiap manusia berpikir. Apa namanya ini? Fakir. Fakir manusia bukan? Setiap manusia berpikir. Ini mukadimah, ini premis awalnya. Fakir manusia. Premis kedua. Benar tidak? Benar. Mutlak kebenarannya? Mutlak, kita nggak ragu sama sekali. Karena nanti materinya benar, pasti kesimpulannya benar. Setiap manusia berpikir. Ini mukadimah pertama, premis pertama. Premis kedua, fakir manusia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kesimpulan itu kumpulan, ya, kumpulan dari mukadimah pertama, premis A, premis B, dengan menghilangkan yang sama. Kesimpulannya dihilangkan ini. Ya kan? Setiap manusia berpikir, ya, parit manusia. Jadi yang samanya yang mana? Yang samanya yang sama. Setiap manusia berpikir, parit manusia. Berarti manusia dilainkan. Berarti apa kesimpulannya apa? Parit? Dan ini dimanapun, kalau materinya salah, ya salah. Setiap manusia berpikir, ayam manusia. Ya itu salah kan ya? Kamu letakannya salah ini ayam loh bisa. Ayam apa sih? Bukan ayam manusia. Oh nama awal ayam itu nama saudara saya berapa lain lagi. Kebetulan namanya ayam misalnya ya kan. Ini namanya kamu bermain namanya falasi. Gak ada namanya orang ayam itu. Namanya falasi. Nah, kebanyakan orang salah begitu karena dia menggunakan falasi. Dalam logika ada falasi. Suatu yang salah diyakini banyak orang, ya. Karena dalam ini sun remis-remis tadi dia keliru. Kesimpulannya pasti keliru. Hanya berpikir nanti. Jadi begitu. Jadi ketika kamu menilai sesuatu, segala bentuk ikatan priomas, apa priomisalisme, ikatan-ikatan apapun kesukuan, fanatisme semua ini, hanya sebagai umum. Ini di lab. Ini nggak ada hubungannya dengan apa. Ketika masuk lab. Mau darahnya bangsawan, darah dilihat, ini ada penyakit atau tidak? Oh, saudara, betul. Anda keturunan ningrat apa? Tapi darah Anda ini, menurut lab kami, mengandung penyakit. Tidak boleh
ditransisikan, tidak boleh didonorkan. Jadi tidak ada hubungan mau mau ada keturunan siapa ya, ini loh ya. Iya betul. Betul nggak? Nah, ini sekedar contoh seperti itu juga. Kamu ketika menilai pemikiran, mohon maaf, saya nggak bisa terima pemikiran ini. Saya nggak bisa masuk di akal saya. Ya, numpang lewat nggak apa-apa. Tapi mau saya taruh simpen lama-lama, ini nggak bisa masuk akal saya. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Ya? Gak ada tanya lain? Jelas? Oke. Kalau nggak ada, saya simpulkan. Teman-teman, meskipun singkat, saya berusaha pelan-pelan ya, karena ini pembahasan yang memang agak berat. Karena itu kalian belum terbiasa, saya akan pelan-pelan berusaha menjelaskan teman-teman. Dan pembahasan-pembahasan kunci akan berkuat. Ini nanti model dialektika Socrates itu nanti pada pertemuan berikutnya akan kita eksplor lagi, akan kita dalami lagi. Dan itu nanti mohon teman-teman bisa mempraktekkan itu. Ketika berhadapan dengan teks, coba gunakan dialektika model Socrates seperti itu. Tanya. Nanti seperti apa detailnya, nanti prakteknya Selasa depan. Nah, nanti silakan itu digunakan dalam penelitian dan pembacaan teman-teman. Itu sangat penting sekali. Dan intinya itu bertanya. Itu kalau kamu sudah nggak bertanya udahlah, kamu nggak akan kritik. Kenapa begini? Kok bisa begini? Kapan ini? Ini pemikirannya ada nggak yang punya pendapat seperti itu? Ternyata ini ya, ikut aja. Berapa banyak pemikiran itu hasil boncengan, baik dari ajaran itu sendiri ya, atau dari ajaran lain, dipengaruhi ajaran lain. Ternyata ini ajaran seperti ini, itu boncengan di ajaran itu, ada yang ada ini, seperti ini. Nah itu hasil dari bertanya-bertanya, kembangin bertanya-bertanya ini. Itu cara kita. Kemudian apa? Menemukan kontradiksi. Kontradiksi nggak ini? Iya kan? Nah itu cara kalian kritis, sehingga nanti kalian setelah menilai masukkan nilai akalmu. Nah, kamu sendiri berbicara, kamu sendiri berpendapat. Setelah saya teliti hadis ini, penafsiran ini disampaikan oleh penulis ini blablablablab, menurut tema saya tidak setuju dengan alasan bahwa pendapat ini bertentangan, kontradiksi dengan apa? Dengan akal. Kalau kamu menganggap akal itu sebagai sumber pengetahuan, akal tidak bisa menerima dua hal yang bertentangan. Itu tidak mungkin bertemu dalam satu tempat, satu waktu. Nah, seperti itu kan penilaiannya. Saya nggak bisa terima ini. Di dalam keterangan ini seperti ini. Dalam keterangan ini tidak mungkin. Nah, model dialog kita secara saya akan sampaikan. Contohnya nanti kamu bisa mungkin di internet ada. Kamu lihat dialog Socrates dengan seorang perwira, seorang militer, ketika dia ingin mendialogkan tentang keberanian. Siapa sih menurut kamu orang yang berani? Itu betul-betul luar biasa menurut saya. Contoh dialog kita Socrates. Militer mengatakan orang yang berani itu adalah orang yang enggak lari dari peperangan, orang yang bertahan. Kelihatan benar, itu orang bertanya. Gimana dengan orang yang kemudian dia perang, ini musuhnya besar, kemudian dia lari? Orang berani nggak itu? Larinya gimana? Dia lari nyatur strategi. Habis itu dia perang lagi, gerilya, mukul mundur musuhnya. Dia berani juga. Ternyata orang yang berani itu bukan bertahan terus dia dan berperang, mau kondisinya apapun. Tidak. Bahkan kadang-kadang dia perlu lari untuk nyatur strategi lagi. Ya ini sebuah contoh model dialog dari Socrates. Ya. Nanti bicaranya kita akan lihatkan bagaimana pertemuan berikutnya. Dan yang hal yang seperti ini teman-teman, kita kehilangan dialog-dialog seperti ini. Model Socrates seperti ini, dengan santun, dengan menghormati ya. Yang kita dapat dari ini kebanyakan adalah dogma. Oke, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada sore dan malam ini. Aku lupa ya, dawas kau curumah walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.